Di kita belajar modul 6 ya, auxiliaries. Oh ya, rencana saya mau adakan kelas tambahan lagi satu kali buat bahas PR yang pronouns kemarin. Saya mau bahas males soalnya. Sama bahas soal UAS. Ya, mungkin minggu depan kita kelas lagi ya. Oke, auxiliaries. Ada yang tahu nggak auxiliaries itu apa? Auxiliaries itu apa? Ada yang tahu nggak? Iya betul, auxiliaries itu atau auxiliaries verb ya, itu artinya sebagai penolong atau kata kata kerja bantu. Jadi ini membantu kata kerja. Terus ada beberapa macam ya, ada tiga kelompok menurut Swan. Yo, sebutkan apa aja macam auxiliaries. Hah? Tense, tense, auxiliaries. Contohnya apa? Terus, shall. Itu fungsinya apa? Jadi kalau kita ngomong be atau to be itu ada berapa macam? To be itu ada berapa macam, Mbak? Itu kan ada tense auxiliary be. Oke. Jadi kalau di present tense ya itu ada tiga. Ada is, am, are. Nah, jadi itu auxiliaries. Ya, tapi dalam present continuous. Misalnya begini. We are studying English. Artinya apa? Salah. We are studying English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Lah, are-nya itu termasuk tenses auxiliaries. Nah, terus lagi misalnya, we have learned chapter 5. We have learned chapter 5. Artinya apa? Salah. We have learned. Kita sudah chapter 5 ya, modul 5 atau bab 5. Jadi have-nya itu auxiliary. Ya, itu iya, itu tenses auxiliary. Terus lagi will, ada yang bisa kasih contoh enggak itu will kalimat? Pakai will, saya kasih contoh.
Yuk, siapa mau kasih contoh? Pakai will. Yuk, will, pakai will. Buat kalimat pakai will, coba. Mbak, ini siapa? Mbak Umi, yuk. Pakai will. We will apa? We will eat mango. Ya, we will eat mango. Artinya, ya, kita akan makan mangga. Jadi, tenses auxiliary-nya adalah will. Jelas nggak? Jelas ya, gampang. Terus yang kedua adalah apa itu? Nah, do auxiliaries. Contohnya gini. Ini bisa untuk negatif, bisa untuk positif ya. Misalnya untuk positif gini. Ini kalimatnya sih. Do you know? Do you know? Lah, do-nya itu ya. Do-nya itu adalah auxiliaries, ya, do auxiliaries. Atau enggak kalimat yang negatif misalnya she doesn't know. She doesn't know, misalnya gitu. Ya, she doesn't know. Jadi do auxiliaries-nya adalah doesn't. Ya, itu yang kedua. Terus bisa juga did ya. Jadi kalau did itu untuk apa? Past tense. Simple past tense. Terus jenis yang ketiga apa? Auxiliary yang ketiga. Ya, model auxiliary. Yo, ada yang bisa kasih contoh enggak? Jadi model itu apa sih? Ya model itu contohnya kayak can, may, ya, must, shall, will, dan seterusnya itu ada kan? Yuk, siapa bisa kasih contoh model auxiliaries dalam kalimat? Yuk, model auxiliary. Saya tunjuk aja, Mbak Desti. Yuk, bikin kalimat menggunakan model auxiliaries. Boleh pakai can. Oke, boleh, boleh. Artinya apa? I will go to pub.
Ya, boleh. Jadi, modal auxiliary-nya adalah will. Ya. Oke. Yang lain, mau kasih contoh. Tadi Mbak Napiatun ngasih contoh apa tadi? I must go to supermarket now. Ya, bisa. Artinya apa? Ya, saya harus pergi ke supermarket sekarang. Oh, itu Mbak Dewi juga kasih contoh. We will go to Bali. Ya, oke, benar. Nah, saya mau kasih catatan nih dan diingat sampai mati ya. Jangan lupa. Kalau modal itu diikutin ya, diikutin verb 1. Ingat ya, modal itu diikutin verb 1 dan tidak boleh ada imbuhan apa-apa. Nggak boleh dikasih S, nggak boleh dikasih ing, nggak boleh dikasih ed, nggak boleh. Jadi kosongan. Misalnya kayak gini, I must go, gitu ya. Nggak boleh I must going, nggak boleh. I must goes, nggak boleh. Ya. Atau I must apa? I must to go juga nggak boleh. Ya. Jadi harus 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 verb 1 ya, namanya infinitif. Jadi tidak boleh ada imbuhan apa-apa. Paham? Ya, oke. Okay. Nah, untuk modul 6 ini kita akan membahas khusus yang modal auxiliaries. Ya. Jadi modal auxiliaries yang kita bahas. Jadi modal auxiliaries itu punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, ada 5 fungsi. Apa saja sebutin? Ada yang tahu nggak? 5 fungsi atau 5 unit? Enggak, bukan. Ya, ability. Terus permission. Ya, permission. Terus oke. Advisability. Ya. Terus habis itu necessity. Terus yang kelima apa? Salah, salah. Suggestion. Suggestion. Nah, kalau ability, ability itu artinya apa? Iya, kesanggupan. Dapat atau enggak dapat, bisa atau enggak bisa, itu kan. Ya, bisa atau enggak bisa. Nah, untuk ini ya, untuk yang ability, model yang kita pakai adalah can atau juga bisa may ya. Eh, sebentar. Can aja ding. Kalau may nanti permission ya. Jadi kalau untuk kesanggupan itu pakainya can. Oke, siapa bisa buat kalimat pakai can? Pakainya can. Apa? Ya boleh. I can copy apa? Oh ya, I can cook rendang boleh. Ya, I can cook rendang. Harus pakai verb buat. Ya, nggak boleh I can cooking gitu nggak boleh. Ya.
Ini halaman 6.3. Terus, siapa lagi? Kasih contoh menggunakan ability. Kalau saya bisa renang, gimana? Saya bisa renang. Hah? Ya. I can swim. Nggak boleh, I can swimming, nggak boleh. Nggak boleh pakai ing. I can swim. Nah, terus gini. Kalau can itu juga punya bentuk lampau. Bentuk lampaunya adalah could. Nah, could. Bacanya could ya, bukan could. Could. Tulisannya could, tapi bacanya could. Ya. Jadi, ini adalah bentuk masa lampau dari can. Misalnya dulu bisa masak rendang, sekarang nggak bisa. Ya, jadi I could cook rendang, misalnya gitu. Jadi bisanya di dulu, sekarang sudah nggak bisa gitu, lupa atau gimana gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah permission. Permission itu apa? Permission itu apa? Permisi. Permisi itu berarti orang kalau permisi minta apa? Nah, izin. Nah, kalau mau minta izin, pakainya apa? Ya, nih. May, could, can bisa ya. Jadi may boleh, can boleh, good boleh. Jadi artinya can itu banyak ya, Mbak. Nggak cuman untuk ability aja, tapi minta izin pun bisa. Contohnya gini, can I have two tickets, please? Can I have two tickets, please? Permisi, aku boleh enggak gitu? Apa? Ambil tiket itu gitu loh. Nah, untuk can dan could itu sebetulnya sama, cuman kalau could itu lebih sopan. Jadi kalau misalnya mau minta izin gitu ya, permission, pakai could lebih sopan. Ya, boleh. May I borrow your pants? Artinya apa, Pak? Nah, itu kan minta izin kan? Ya kan? Minta izin pinjam. Oh ya, your-nya nggak pakai S ya, your talk tanpa S. Nggak boleh pakai S. Coba lagi, siapa lagi nih yang online nih? Mbak Nurjana, bikin satu kalimat permission menggunakan code atau can. Terserah deh, boleh pakai code, boleh pakai can, boleh pakai may.
Yuk, Mbak Nur Jana, coba suaranya mana? Itu kalau punya bateri itu, can you cook for me? Itu minta izin apa atau minta tolong ya? Atau malah kamu bisa masak enggak? Jadi yang ability malahan itu ya. Can you cook for me itu malah ability, kamu bisa masak enggak gitu kan? Buat buat aku gitu kan. Nggak usah kasih B mbak ya, itu lain lagi. Mungkin ya. May I go with you? Nggak usah pakai B. Oke, Mbak Desi ini betul, cuman kurang subjeknya. Misalnya gini, could you take my book? Nah, boleh. Mana Mbak Nurjana nih, kasih contoh. Terus jangan lupa kasih tanda tanya di belakangnya. Permission itu minta izin. Udah kok gitu, enggak mau jawab, lanjut. Sekarang fungsi yang ketiga adalah, nah, advisability. Jadi advisability itu dari kata dasar advice. Ya, advice. Advice itu artinya apa? Menasehati ya, artinya menasehati. Nah, kalau kita mau menasehati, kita pakainya apa? Modus yang kita pakai. Ya, ya, betul. Ya, should, ought to, atau had better. Yo, sekarang siapa mau buat contoh? Jadi should, ought to, had better itu artinya sebaiknya ya, kok di Indonesia kan itu sebaiknya. Orang kan kalau ngasih nasihat kan gitu kan, kamu sebaiknya tidur gitu kan, kamu sebaiknya pergi, atau kamu sebaiknya menabung. Jadi pakainya should boleh, ought to boleh, had better boleh. Jadi ini modus yang dipakai. Oh, Mbak Nurjana nggak usah pakai permission ya. Misal kalau mau pulang rumah ya, may I go home gitu aja, nggak usah pakai permission. Ya, may I go home? Bolehkah saya pulang? May I go home? Gak usah kasih permission to go, gak usah ya. Gak usah pakai permission to. May I go home? Gitu aja boleh. Oke, ini you had. Ya, yeah, you had better sleep early, boleh. Boleh. Ya. Yeah. May I ask you something ya? Nggak usah kasih tuh ya. May I ask you something? May I ask to you? May I ask you ya? Nggak usah pakai tuh. May I ask you something? Oke, okay, you should go now. Boleh. Yuk, pakai auto, pakai auto. Auto itu, auto.
Ya sama, you ought to go now boleh ya kan? Soalnya kan sama semua itu artinya. Iya, jarang pakai ought to. Betul. Pakainya kebanyakan should ya. Ya, ya. Iya, semua model pakai verb 1, Mbak. Semua model pakai verb 1. Okay, you should stop smoking. You should love me. You should eat vegetable ya. Jangan kebalik, Mbak. Jangan dijadikan kalimat tanya ya. Okay, may I have some water? You ought to study hard. Okay, boleh. Terus, yang keempat adalah necessity. Jadi necessity itu dari kata dasar apa ya? Necessary. Jadi ini keharusan atau perintah ya. Keharusan atau perintah. Perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, untuk necessity ini modus yang dipakai apa? Ya, must. Terus have to atau has to ya, soalnya kalau subjeknya itu he, she, it, pakainya has. Lalu have got to. Nah, ini artinya semua perintah ya, harus ya. Terus, siapa mau buat contoh kalimat menggunakan ini? Ya, boleh. You must go to school. Boleh. You must go to school. Boleh. You must sleep now. Boleh. I must go to office now. Boleh. They must submit the assignment by Sunday morning. Boleh. Iya, boleh. Sama. Sebetulnya ada sedikit perbedaannya antara have to dengan must. Jadi kalau must itu berkaitan dengan aturan, dengan misalnya regulation gitu ya, undang-undang. Jadi itu dilarang gitu ya. Jadi ada aturannya, itu must kita pakai ya. Nah, kalau have to itu biasanya dipakai karena memang keadaan yang memaksanya untuk melakukan itu. Misalnya gini. Misalnya sekarang di luar hujan. Nah, terus kita mau pergi kan? Nah, karena